ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم بالقاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم جده شرف يا رب جده شرف يا رب جده شرف يا رب وخرما وتعظيما ومحابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى الجو البدري المقدر الجلي ساداتنا وعباتنا وموالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأم بقيتي صحاباتي وقرابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين مرحبا بك يا
Cium tangan ibunya, Mas. Tahan dulu. Oke. Oke. Foraku menang fusikum azwajan ditaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahu al-'adzim. Ya ma'asyara muqarrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'asyara sahabat, man istata'a minkum mubaqal yatazawwaj. Para hadirin, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, ahlan wa sahlan, besan bisa hadir ke Bintara silaturahmi. Panjat puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala dengan selamat sehat walafiat ke Bintara yang pada saat ini kita saksikan bersama dalam rangka silaturahmi dan hubungan keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah semoga kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara inti yaitu akad nikah, kami atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan para bapak ibu besan yang cukup jauh dari Sukabumi. Alhamdulillah bisa hadir bersama-sama menyaksikan akad nikah yaitu Ananda Kokom Kumaria dengan calon suami yaitu Rudi Harfono. Semoga kedua mempelai nantinya jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Sebelum daripada penghulu datang karena janji dia jam 11, sekarang baru jam 9 lewat ya. Jadi saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih. Barangkali penerimaan tamu, penerimaan apa adanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu barangkali sebelum daripada kita akan menyaksikan waktu nikah, kami atas nama mengucapkan terima kasih dan juga barangkali daripada pihak calon besan laki-laki untuk menyampaikan patah dua patah daripada hal ini. Begitu kami persilakan dengan sebagai wakil, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu kabatan linnasi basyiran wa nadhira wa hadiyan ila al-haq wa sirajan munira. Amma ba'du, fa in ahsana al-hadits kitabullah
wa qara al-huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syara al-umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibi tajwal mi'raj wal buraq wal alam dafi'il bala'i wal wabai wal marad wal alam jismuhu mutahharun mu'azamun munawarun manismuhu maktubun marfu'un madu'un alallahi wal galam samsid duha nuril huda mustahi bilam abil qasim sayyidil kainain wa syafi syakalain Muhammad ibn Abdullah sayyidil arabul anjam nabi yal haramain mahbubun inda rabil masyriqain wal maghribain ya ayyuhal mustaqun linuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wabarakallahu ta'ala fi kitabil karim tabaruka fi dzikril ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba ila akhirul kalam. Ai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, anikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Hadratul mukarram, pengatur waktu, pembawa acara Muratibul Aukot alias MC Kurum Protokol. Kalau di Sukabumi mah teh protokol teh namina teh. Tidak lupa kepada para ibu, para bapak, saya mohon maaf berbicara mau campur aja bapak, karena saya bahasa Sunda itu. Jadi tidak lancar untuk berbicara bahasa Indonesia itu. Jadi bahasa saya apa ya? Tidak lupa kepada calon besan, calon mempelai. Saya atas nami sesepuh dari ya Murangkali, dari Sukabumi, ya Pak. Berangkat tadi pada subuh, kobla subuh. Artinya sesudah sembahyang subuh belum makan gitu, maksudnya. Tapi insya Allah nanti pulang pada duhur, kobla duhur pada dahar, dahar makan itu. Sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahannya dari rombongan pengantin pengantin mempelai calon pengantin pria. Jadi saya datang kemari atas nama cerita atau lidah dari orang tuanya ini, calon pengantin pria Rudi. Kalau panjangannya saya belum tahu itu. Kalau Rudi Hartono itu kan dulu badminton itu. Oh iya, Rudi Hartono, Lin Swiking, Ade Chandra, Ken Ekwang itu. Isumira yang dari Bandung. Disuruh menyampaikan 4 misi, Bapak. Misi yang pertama adalah silaturahmi. Silaturahmi ini mudah-mudahan menjadikan pekerjaan yang menjadikan amal akhirat. Amin. Menjadi saksi jaga di amal kiamat bukan hanya di dunia dan juga di akhirat. Melihat baginda Rasulullah SAW, laisa addaru sawabuhu illa min silaturahmi. Tidak ada pahala, tidak ada ganjaran yang cepat dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala illa min silaturahmi. Fakta berbicara Pak ya. Silaturahmi jadi menepungkan silaturahmi ini pekerjaan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali ini mudah-mudahan ya pada malam kurang sore ya yang dikatakan silaturahmi sehingga jadikan amal akhirat menjadikan pembuka keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Misi yang kedua tiada lain adalah silatul wa'adi Bapak. Silatul wa'adi jadi apa kalau bahasa Sundanya nepungkeun atuh Nabi menyampaikan janji asalnya anak-anak kemarin kesini barangkali terus sekarang sama orang tuanya. Nah ini janji ini karena janji kalau tidak di apa kalau ditepat jadi utang gitu. Udah bilang ini jadi gugur janjinya ya asalnya janji anak-anak gitu. Kalau dulu sih pakai surat Pak, kalau sekarang pakai HP dan kata-katanya juga bagus itu. Mudah-mudahan ya janji barudak sehingga jadi ngabuahnya. Amin. Sehingga jadikan ngagugurkan karena kewajiban ya nepatkan karena perjanjian malurang kali.
Jadi kalau berbicara tentang janji ini kan pasti ini janji gitu, janji. Janji baru dah istilahnya cinta gitu. Cinta, cinta itu cerita indah tiada akhir. Jadi anak-anak kita ya, janji ini tegas nama ditepati dengan perjalanan pertikahan. Amin. Nikahan pertikahannya bukan hanya pertikahan yang sementara, bukan yang terawal. Jadi pertikahan awalun wal akhirun. Pertama dan yang terakhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatta jurtumul maqabir dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada kalimat nikah, ada kalimat kawin. Kalau kawin itu bahasanya umum di mana sudah juga jadi untuk kawin. Kalau nikah jadi mustamilun ala ruknin wa syurutin. Yang dikatakan pertikahan memikul atau diikat oleh syarat dan rukun. Kalau rukun nikah kan dibanda juga sama mempelai lelaki, mempelai wanita, saksi, wali, ijab kabul. Udah hanya itu. Tidak ada nikah yang satu hari ijab kabul, enggak. Kalau bahasa Sunda, Jarudi saya nikahkan kau kepada putri saya yang nama tadi dia tadi duit nak silakan bakulnya terima duitnya udah hanya segitu. Cuman bakul itu minta isi selamanya, isinya tiadain. Kalau ulama mengatakan wajib boleh rajul, isinya daripada itu wajib kepada suami yang sudah terikat pertikahan diantaranya ayusya maratu awasiatan ngawas memberi wasiat terhadap istrinya wa ayub biko alaiha ala tatrihus ini memberi nafkah kepada istri itu isinya bakul itu. Mudah-mudahan kita doa dengan teriring doa kita tidak ada kata yang lain selain daripada doa. Nanti sabada nikahnya sesudah nikahnya dilancarkan rezekinya. Amin. Rezeki yang barokah. Amin. Kasabnya kasab yang karimullah mulia di hadapan Allah. Rezekinya yang mudah, rezekinya yang dari mana segala arah. Rizki yang mendorong kepada ibadah husu, rizki yang membawa bisa jarah ke Mekah dan ke Madinah, rizki yang membawakan sedekah jariah, rizki yang bisa menjaga mati yang parah, tegasnya mati yang dimaukan oleh kita semua, mesti husnul khatimah, rizki yang mendorong kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ketiga, misi yang ketiga Bapak, misi yang ketiga calon besan adalah silatul mali. Mohon maaf nah, kalau maunya bukan hanya segini. Dari Sukabumi bukan tidak mau bawa ini dan lain sebagainya. Cuma hanya sebegini adanya. Karena di sana orangnya orang tipis. Bukan tipisnya juga, bukan tipis karet. Tapi tipisnya tipis kertas. Kalau dibeber-beber gitu bukan bikin lebar, bahkan sobek akhirnya. Ini ala kadar muka paha untuk seneng di sini. Mudah-mudahan menjadi diterima, menjadi amal akhirat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ketiganya, keempat, satu silaturahmi semoga diterima, dan kedua silatul wa'di semoga terjadi nanti tidak ada halangannya dalam pertikahannya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Keempatnya adalah silaturahmi. Silaturahmi di sana ada lamunakus, lamun yaji. Di sini ada lamunakus gitu. Di sini ada daging lebih gitu. Di sini ada daging kurang gitu. Udah itu. Jangan diperpanjang gitu. Ya paham dah gitu. Kalau gue yang diperpanjang berbicara seperti itu. Ini panggilannya Bu ya Bapak. Takutnya takut salah gitu. Dari saya gak paham juga gitu. Subhanallah. Niat ibadah nah, nikah itu adalah ibadah. Apalagi malam pertama pegangnya juga jadi ibadah. Satu jari 10 kebaikan. Kalau 5 jadi 50 kehadiran. Kalau 10 kalau kobe akan gini aja rambas gitu. Malam pertama kan ibadah. Kalau orang mengatakan the peace night with the net hot. Malam pertama adalah malam yang paling hangat. Bukan tidak mau, cuman saya udah tua gitu. Saya punya istri satu Pak, satu di situ gitu. Rupanya sekian saja, itu hanya sekadar pesan PR buat Derudi. Mudah-mudahan sekali lagi dipanjangkan usianya, gampang rezekinya, sehat badannya, terus
dalam rumah tangganya insyaallah diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih nasa kita baik luar selalu baik carek timbang taraje bubut pengayun saya mengusapakan ulakiran terang ngapunten sekali dia saya atas nama rombongan istilah bahasa Sundanya lantera lampu lantera lantera bukus acara dikubur di perapatan. Saya minta maaf sebesar berasal karena banyak kesalahan. Bilahi tabi kelidayah walaupun ikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan atas nama calon besan. Jazakumullah khairan kasir, jazakallah khairan jazak. Para bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan, kami punya saudara yaitu Pak Adi Abbas dari Ibunir dan juga Kanda Matasan, saudara Bapak Wahid tinggal satu yang sakit, mudah-mudahan banyak umur karena lagi sakit sudah berapa lama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, dan juga barangkali saudara-saudara kita yang kurang sehat mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin bapak-bapak saudara-saudara sekalian, saya atas nama pembawa acara langsung, barangkali itu sambutan daripada calon besan dari Sukabumi yang begitu banyak halawahnya. Kalau di sini pun enggak ada yang bawa-bawa seperti ini, enggak ada. Jazakumullah. Ini satu cepul itu bawaannya banyak pisang macam-macam, juga halawah yang lainnya yang tidak terhingga banyaknya. Kami atas nama keluarga jazakumullah khairah jaza. Semoga apa yang dibawa ini menjadi berkah yang dibawa dan juga berkah untuk keluarga. Memang sedikit bahwa keluarga ini tinggal sebelah, jadi suaminya nggak ada. Nah, ada saudaranya keadaan sakit, jadi sini emang kurang komunikasi juga. Barangkali anaknya, ya saudaranya, jadi emang kurang komunikasi. Orang sini nggak banyak diundang. Nah, saya juga bagi kakaknya, adiknya daripada ini, barangkali hanya itu yang diundang. Barangkali mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali memang dia cuma hanya sebelah, pandang mata kurang penghormatan, barangkali itu. Jadi undangan juga banyak, namun Don juga hadir karena jadinya jam 11 nanti nikah. Sekarang baru jam 10. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih, barangkali sebagai halawah yang dibawa kami serahkan nanti kepada ibu yang terima. Ibu orang tua daripada Kokong Maria dan ibu daripada calon kami yaitu Rudi. Nah, silakan apa yang disampaikan Adi. Jen. Sombulis. Pok sini pok. Depan. Dia berikan. Ibu, terima kasih. Alhamdulillah. Diterima. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kita doakan calon mempelai Bang Rudi
dan kokong kemaria. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjang jodohnya, sehat walafiat, tambah-tambah rezekinya, tambah anak, jadikan anak nanti anak yang soleh dan soleha, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itulah harapan daripada orang tua kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aliki amiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita berdoa yang sakit, mudah-mudahan Allah akan penyakitnya, yaitu orang tua Kanda Toyot Hasan dan juga bapak orang tua kita yaitu Bang Abbas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjang umurnya, sehat walafiat, dan juga barangkali keluarga kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, bininya sehat walafiat wassalamah. Anallah yahmina wa yahmihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi baca-baca, karena desa kita ini kalau desa pulangnya jauh ke Sukabumi. Mudah-mudahan Allah selamatkan jalanan nanti, sehat walafiat sampai di rumah. Mudah-mudahan tidak ada suatu apa yang menghalanginya. Binia syekh, binia salamah walafiah. Allahu yahmihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barangkali ada yang sampaikan Bang Abbas berdiri supaya semuanya pada seger. Ada badak hutan padi. Mbak Koro disuruh ngomong udah ada langsung jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ahli baitihi al-ayah. Hadratul mukarramun, para seluruh keluarga besar calon besan yang datang dari Sukabumi. Mbah tahunya dari Pakayo. Ya, Rudi Pakayo. Iya. Orang kalau ngaji Mbah ngadepin terus. Biasa aku ya. Iya. Keluarga besar Sohibul Baik, yaitu calon besan yang di riungan kita ini adalah saudara daripada almarhum Bang Wahid. Saya juga termasuk adik daripada almarhum. Kemudian tadi yang bawa acara Ustaz Haji Sanwani, termasuk adik ipar ya. Ya, adik ipar dari, walaupun dia kelihatannya mudaan ya, itu adik ipar. Ini termasuk abang iparnya ini ya, mudaan lagi ya, makanya mohon maaf ya. Kata orang Pekayon ya, metik lompong jangan dipatah-patahin. Ini mbah pulau giginya empong, jangan dikatain ya. Padahal masih muda, baru 67 tahun bang. Iya. Al-Mukarram yang tadi telah membawa sambutan atas nama keluarga Bang Rudi dan keluarga besarnya, itu Al-Mukarram Ustadz Ustadz Naon tadi?
Hah? Kesanana? Ke Sukabumi? Alhamdulillah ya. Jadi silaturahmi ya. Jadi makan cumi sama sayur kara ya. Dari Sukabumi silaturahmi ke Bintara. Alhamdulillah. Silaturahmi ini mohon maaf ya. Padahal masih muda. Ini banyak orang manggilnya di Tiger, di Jati Asih, di Pekayon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ini yang sahib. Sahib dari tahun zaman Gus Dur. Kiai Haji Mbah Saroni. Ya. Teman beneran. Bukan teman-temanan ya. Alhamdulillah. Padahal, nih. Pada pagi hari ini ya. Halo. Kiai Jena lagi umrah ya? Eh. Kiai Jena mana nih? Hah? Lagi umrah. Iya, kemarin bulan kemarin datang ke rumah Mbah Kulo. Ngajar di Al-Fatihah. Alhamdulillah. Maaf yang tadi telah membawa acara ya Ustaz Al-Mukarram dari Sukabumi. Ustaz Nana ya. Ustaz Nana ya. Alhamdulillah Ustaz Nana makin segar semakin cakep ya. Duren mateng. Udah keren tambah ganteng. Itu ya. Dari Sukabumi. Sukabumi kan emang Betawi. Ya, mudah-mudahan ya supaya pada segar nih. Ntar kerja cakep ya gambarnya ya. Jadi ini Mbah Kulo apa namanya ngeren kata Kiai Jenal Panani ya. Kata Kiai Jenal Panani ya. Makan Kentucky sama permen karet sama durian mateng. Itu kata Kiai Jenal Panani ya. Biar aki-aki kalau sering dipotret tambah keren sama ganteng ya. Itu kata orang lain gitu ya. Mudah-mudahan ya semuanya ini yang menyebut seperti itu ya mohon maaf ya. Mbah Kulo ini tukang bercanda, orang gak punya ilmu, mohon maaf. Ini atas nama keluarga ucapannya terima kasih kepada warga besar dari Sukabumi yaitu Bang Rudi ya. Bang Rudi ya, Mbah tahunya Bang Rudi itu di Pekayon ya, karena kalau di Atakwa Mbah sering ngadepin ya, kalau mulai di Atakwa di Kisupardi ya. Mudah-mudahan ya ini calon pengantin ya Bang Rudi sama cucu Mbah yaitu Kokom Komariah binti Abang Abdul Wahid ya, binti Gongdul. Mudah-mudahan almarhum almarhumah yang sudah menghendak Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini doa kita istighfar kita sampai kepada almarhum orang tua daripada Kokom Komariah. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dengan tujuan yang baik, niat ikhlas, yang kita yang masih hidup supaya sering silaturahmi untuk panjang umur dan sehat lahiriah dan batiniah. Untuk almarhum almarhumah yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho illahi taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih, barangkali bercanda Mbah Kulo ada manfaatnya. Kalau enggak ada manfaatnya dibuang aja. Terima kasih. Wallahul hadi ila sholihis sabil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan daripada sahibul bait yang banyak nasihat dan juga tandanya mudah-mudahan buat bekal kita sebagai kehidupan kita nantinya. Mudah-mudahan juga didoain calon pengantin panjang umur sehat walafiat nantinya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah mempunyai anak yang soleh dan soleha. Itulah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama keluarga dan pembawa acara barangkali tutur kata yang kurang sempurna, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu
sebelum daripada itu kita tutup dengan pembacaan doa yang akan disampaikan nanti akhir akhiram bagi Ahmad Syahrani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi taqdim mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi safatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man yaghfir wa yarham. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahalla nikah wa nadaba ilaih wa harrama sifaha wa a'adal adabal alima alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar daripada almarhum Bapak Wahid beserta Ibu Marhani beserta keluarga. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar daripada Bapak Acun beserta Ibu Ros beserta keluarga beserta rombongan. Yang sama-sama kita hormati kedua saksi yang tercatat pada kesempatan yang mubarakah ini. Jadi yang pertama saudara Eman Sulaiman dan calon dari saksi daripada perempuan Bapak Adi Supriyadi, itu ya. Bapak Adi yang mana? Bapak Adi Supriyadi. Para asatid, para sepuh, pinasepuh, lebih khusus orang tua kita, guru kita yang hendak al-mukarram, Bapak Kiai. Siapa namanya Pak Kiai? Mbah Pulo. Dia sering ketemu nih kalau di Ceger, kalau di acara-acara di komplek Pemda ya, kemarin acara maulid ya. Ini aja kalau saya tidak salah dia yang baca tahlil dulu di kita. Segenap para asatid, para hujat, bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak ketinggalan Bapak RT, Bapak RW, ketua lingkungan setempat, juga yang berbahagia, saudara Rudi Hartono dan saudari Kokom Komaria, yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan akad nikahnya. Bapak-bapak dan ibu bernama Rudi Hartono. Betul. Tidak ada tambahannya. Belakang, depan, S1, S2, S3 tidak ada ya. Tidak penting itu mah. Masih ada tambahan gak ya. Sukabumi 1 Oktober 1997, tempat tanggal lahir. Alamat tempat tinggal Kampung Cisayang,
disayang kan? Disayang. Bisa cegah. Cisayang RT 020 RW 05. Betul. Ya, berarti Sukabumi ya. Dengan ayah kandung, orang tua kandung bernama Bapak Jun. Ikut Bapak. Wah, masya Allah. Ini berjumpa. Ada di Bekasi, Wilujeng. Kata orang Sukabumi begitu ya. Wilujeng Sumpin. Bapak Ajun, alamat sama dengan ibu kandung bernama Ibu Ros. Ibunya ikut juga. Alhamdulillah hadir berkah ya. Kalau kedua orang tua hadir, wah doanya udah selangit ya, doanya mustajabah. Alamat sama, status perkawinan sebelum nikah Jejaka, Les Bujang. Belum pernah nikah sebelumnya. Ya, belum. Baru kali ini. Iya, betul. Kalau kawin? Nikahnya juga belum gimana kawin. Makanya nikah dulu baru kan kawin. Jangan kawin dulu baru nikah. Salah, ya kurang tepat. Tapi kalau udah nikah boleh tuh kawin. Ya, kawin dulu baru nikah. Nah, banyak masalah ntar ya. Alhamdulillah ya. Calon mempelai wanita bernama Kokom Komaria. Memang ya, Bekasi 16 Desember 1991. Ya. Alamat tinggal Jalan Bintara 1 RT 012 RW 02. Dengan orang tua kandung, ayah kandung bernama almarhum Bapak Wahid. Ibu kandung bernama Ibu Marhani. Status sebelum nikah gadis alias perawan. Insyaallah di calon pengantin pria nanti ya lebih tahu lagi ntar ya. Nah, untuk saksi tadi sudah disampaikan. Mas kawin tadi apa? Kan? Eh? 1.997 rupiah. Iya 97 rupiah. Ya ada tambahannya? Kunci motor, kunci mobil, kunci rumah, ya insya Allah akan nyusul itu mah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح اتقوا الله
Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Ananda serahkan
Semoga pengorbanan Akanda dan Ibunda dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakanda dan Ibunda yang Ananda cintai, Ananda sadar bahwa selama ini Ananda sering membuat kehilafan kepada Kakanda dan Ibunda, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, hanya membuat repot, beban dan jengkel Kakanda dan Ibunda. Ananda mohon bukakanlah pintu maaf untuk Ananda. Kakanda dan Ibunda yang Ananda cintai, di hari yang berbahagia ini Ananda akan memulai untuk merajut kehidupan baru dengan membentuk suatu mahligai rumah tangga yang Ananda idam-idamkan selama ini. Ananda mohon perkenankan doa restu Kakanda dan Ibunda. Semoga rumah tangga Ananda nanti mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan dunia dan akhirat. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Kanda dan Bunda masyarakat sekarang dan Kanda keluarga. Di dalam membina rumah tangga selalu mendapat kebahagiaan dan menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bih, bih, bentar, bu. Tanpa saudara, kokom tidak akan bisa nikah. Ya. Yang kedua, calon mempelai wanita. Saudari kokom sendiri, tanpa kokom juga saudara tidak akan bisa nikah. Ya. Dan yang ketiga adalah wali. Ini sangat penting di dalam pernikahan, hadirnya seorang wali. Wali nasab, wali yang ada kaitannya perkalian darah. Ya. Dengan putrinya tentunya, bukan ayah angkat, putri angkat, ya, tetapi ayah beneran gitu ya, melalui jenjang pernikahan sehingga ada tali nasab pertalian darah dengan keluarga. Ya. Sebab la nikah illa bi waliyin, tidak ada nikah kecuali ya adanya wali. Ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah kedua saksi. Ini yang tercatat nih. Yang tidak tercatat masih banyak. Ibu-ibu juga jadi saksi semuanya. Para malaikat menyaksikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyaksikan acara yang sangat sakral pada siang hari ini. Dan yang terakhir adalah yang saudara tunggu-tunggu. Apa tuh? Ijab dan kabul. Ijab artinya menyerahkan, kabul artinya menerima. Maka ketika diijabkan, saudara harus terima. Ya. Sebab tanpa ijab kabul tidak ada pernikahan, ya. Maka ketika diserahkan harus terima, ya. Coba dites dulu. Astagfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi. Min jami'il. Min jami'il. Ma'asyi. Ma'asyi. Wad-dunub. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله Aku bersaksi dengan sesungguh hati, dengan sesungguh hati bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi dengan sesungguh hati bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baik, tadi dibantu dulu ya, nanti kita dibayar tunai. Ini ada isyaratnya biar nyangkut ke sana, ada itu bayar tunai, artinya
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya, Pak? Masiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da usiku manafsi bitaqwallah. Ya akhiru bi hartono bin bapak ajun. Angka tuka wa zawaz tuka alama amarallu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihi bi isa. Bismillahirrahmanirrahim. Anan daru bi hartono bin bapak ajun. Saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada anak kandung saya yang bernama Kokom Komariah binti Wahid almarhum dengan mas kawinnya berupa uang tunai 1.997.070.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Kokom Komariah binti Bapak Wahid almarhum dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alaqta baina nabiyyina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alaqta baina nabiyyina Yusuf wa Zulaikha, wa alif bainahuma kama alaqta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha. Allahumma salli wa barik wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma istima'na hadza istima'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Farhan masururun wa rizqan katsirun wa halalan mubarakan fi mijahi sayyidatina Khadijatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi da'wahum fi salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Hartono bin Ajun berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Kokom Komariah binti Wahid dengan baik menurut ajaran Islam, masyarah bil ma'ruf, menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai iwaj pengganti kepada saya, jatuhnya talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwaj tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. 13 Februari 2022, suami Rudi Hartono, Bekasi. 13 Februari 2022, suami Rudi Hartono. Suami. Thank you.
With you I can't be sad. With you just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you I wanna stay with you. With you I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you.